Bismillahirrahmanirrahim. Hikayat itu adalah cerita. Qadhimah datang as-Sibliyah pada Imam Sibli. Siapa Ali ibn Mujahid? Siapa Syekh Ali ibn Mujahid? Fa'anaqahu maka lantas merangkul siapa ibn Mujahid? Fa'anaqahu maka merangkulhu kepada Syibli. Siapa ibn Mujahid? Wakabbala dan mencium. Siapa ibn Mujahid? Baina'ainaihi di antara kedua matanya Syibli. Fasa'ala maka lantas bertanya siapa Syibli? Adzalika daripada itu semuanya. Faqala maka berkata siapa Syekh ibn Mujahid? Ra'aitu melihat siapa saya? An-Nabiyya pada Nabi sallallahu semoga rahmatatim Allah alaihtas Nabi wasallam dan semoga keselamatan Fi naumi di dalam tidur. Wafat akbala dan sungguh-sungguh menghadap siapa Syibli, Imam Syibli. Faqama maka lantas berdiri. Siapa Nabi Alaihi atas Nabi wassalam dan semoga keselamatan ilahi kepada wassalam ilahi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ilahi kepada Imam Syibli. Jadi ilahi kepada Imam Syibli. Waqabbala dan mencium siapa Nabi? Baina ainaih di antara kedua matanya Syibli. Ini adatnya. Kalau kamu mau sama orang tua datang sama orang tua supaya dapat berkatnya, cium keningnya, mencium apa di antara kedua matanya orang tua. Mau gak kamu? Kadang-kadang sama orang tuanya gak itu, gak deket ya. Ada yang mau mencium sama kedua orang tuanya gitu? Ada yang mau mencium begitu? Ada yang melakukan santri? Cium tangan terus mencium kedua keningnya orang tua. Nah, ini yang dilakukan Rasulullah sama Syibli. Paham ya? Terus fakultu maka berkata sama saya, ya Rasulullah, ya utusannya Allah, atafa'anu apakah mengerjakan siapa tua ada ini bisyibli dengan Syibli, Imam Syibli? Apakah engkau melakukan ini ya Rasulullah kepada Imam Syibli? Qala berkata Rasulullah, ini dalam mimpi ini. Qala berkata Rasulullah, na'am ya, innahu sesungguhnya Imam Syibli, lam yusalli tidak salat sama Imam Syibli, fardhu daripada salat wajib, illa huwa kecuali utawi Imam Syibli yang qara'u membaca sama Imam Syibli khalfa kepada belakangnya kalau salat wajib itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim
a'adittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ada selalu baca itu gitu loh. Ini kan cerita tentang sifat Nabi, tentang sifat-sifat keistimewaannya Nabi seperti ini. Dengan laqad ja'akum demi sungguh-sungguh telah datang kepada kamu semuanya siapa rasulun seorang utusan min anfusikum dari diri kalian semuanya azizun yang sangat merasa berat alias nabi ma'alintum ma'ala berkara alintum ya jadi kepayahan kalian semuanya halisun yang sangat mengharapkan Rasulullah sangat mengharapkan keselamatan dan keimanan alaikum. Jadi Rasulullah sangat menginginkan kalian semuanya selamat ya. Kalian semuanya selamat alaikum alaikum bil mu'min alaikum halisun yang sangat-sangat mengharapkan keselamatan buat kalian semuanya dengan keimanan selamat dunia akhirat. Itulah Rasulullah. Rasulullah yang sangat diinginkan adalah keselamatan kalian semuanya. Semuanya selamat dunia akhirat. Sekarang kadang-kadang malah tidak. Iya, ada orang Islam bukannya malah mengharapkan selamat, tapi malah mengkafirkan orang Islam. Menuduh orang lain juga. Bid'ah sesat juga. Allah. Rasulullah itu tidak sebentar Rasulullah sangat-sangat mengharapkan keselamatan buat kalian semuanya. Bil mu'minina dengan orang-orang yang beriman. Rasulullah bil mu'minina dengan orang-orang yang ra'ufun itu yang sangat belas kasih. Ra'ufun itu yang sangat belas kasihan. Rasulullah itu sama orang-orang beriman sangat belas kasih. Terus rahimun yang sangat sayang. Rasulullah itu ya Allah sama orang belas kasihan. Aduh kita kadang-kadang orang Islam dengan paham-paham yang kurang jelas itu, paham-paham yang salah-salah paham itu justru membantai saudara-saudara yang beriman. Allah membunuh orang Islam, Allah membunuh, mencaci maki, membuli orang Islam. Allah jati, jangan seperti itu. Baiklah Allah maka mereka jika berpaling sama mereka betul. Kau diajak kau gak mau tetap berpaling betul. Katakan ayat Muhammad hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Asallah yang mencukupi diriku Allah. Asallah la ilaha tidak ada Tuhan baginya kecuali tidak ada Tuhan kecuali Allah. Raja aras yang terengah, aras yang terengah itu dungin kecil, aras itu yang terbesar. Dan ini sifat-sifat Nabi. Ini yang selalu dibaca sehingga Rasulullah hadir. Kalau bisa, santri-santri kita semua dengar ini, ayo sering baca apa tujuan minimal pagi sore 7 kali 7 kali baca sendiri-sendiri supaya satu diantaranya adalah dapat berkahnya ayat ini bisa diberikan kesehatan keselamatan yang nomor kedua dicintai sama Rasulullah. Ayo masyukri aja masyukri dalam mimpi seorang ulama datang langsung dicium keningnya dapat apa itu imam syib karena apa saya membaca dapat jahatum Rasulullah min anfusikum azizun alaihi wa alintum harisun alaikum bil mu'minina rahimur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah faqul hasbiyallah.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. Terus ilahilah wayakul akan mengucapkan Imam Syibli sallallahu alaihi wa sallam. Imam Syibli begitu dengar apa diceritakan tentang Syekh Ibnu Mujahid langsung menyampaikan sallallahu alaihi wa sallam, terlalu dekat gitu. Sallallahu alaihi wa sallam alaika ya Muhammad. Pas aku maka bertanya siapa saya Syibli kepada Imam Syibli, apa dan perkara yang boleh aku ucapkan. Guru yang mengucapkan salam sujud kepada Mak. Ba'da salat setelah salat. Oh ini malah bahkan di belakangnya. Bacalah salat fardhu illa wata khalfa. Di belakangnya salatnya, di belakangnya berarti setelah salat membaca laqad ja'a. Perhatikan. Setelah sholat membaca laqad ja'aku. Ya pun pada salat setelah sholat pada kala maka menyebutkan siapa Imam Syibli misalnya pada sebuahnya ma'atudil. Ya ma'atudil. Jadi setelah habis sholat membaca laqad ja'aku. Nah perhatikan yang pertama tadi apa itu baca setelah sholat. Jadi setelah sholat baca laqad ja'aku terserah dibaca berapa? 3 kali kan? 7 kali boleh. Kalau setelah sholat terus. Itu supaya kamu dapat cintanya Rasulullah, supaya dicintai oleh Rasul. Apa yang dibaca? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaika anantum hadisun 'alaikum bil mu'minina rahimun rahim. Al-Baqarah 9 surah yang ke-29. Qala berkata siapa Syibli Imam Syibli. Ida arta jika mengundangnya siapa kamu atas tak bisa supaya senang, tenang siapa kamu. Ilahi kepada Allah, kamu kalau mengundangnya supaya mendapatkan tenang, senang, bahagia bersama Allah. Ayat-ayat sepuluh maksudnya adalah tenang apa kau buka hati kamu Allah kepada Allah. Walau yang buruk dan tidak lari, siapa apa, tidak lari hatimu minggu daripada Allah. Hatimu tidak kabur, hatimu tidak kabur melarikan diri menjauh daripada Allah. Fastaghfir min nafsika. Kata Imam Syibli, fastaghfir kamu putuslah siapa kamu min nafsika daripada nafsumu. Ini masalahnya orang itu kenapa? Karena tidak mau sedamai, tidak mau tenang, tidak mau happy dekat sama Allah. Yang paling utama itu adalah karena memperturutkan hawa nafsu males, hawa nafsu apa itu, hawa nafsu acuh-acuh, hawa nafsu hawa nafsu bahu-bahu, hawa nafsu terlalu cinta dunia, hawa nafsu terlalu apa, hawa nafsu segala macam hawa nafsu. Nafsu karena dunia, karena urusan dunia, sehingga tak mau sholat, tak mau jamaah. Itu karena memperturutkan hawa nafsu. Bagaimana kamu bisa bahagia bersama Allah? Kalau kamu ingin bahagia bersama Allah, maka putuskanlah, kamu harus mengalahkan hawa nafsu. Ada musim dia. Faktor hanya memutus rasa kamu. Faktor memutus rasa kamu mawar dari nafsika yaitu kesenangan nafsumu. Kesenangan nafsu. Sunilah ditanya. Siapa Syibli Imam Syibli? Ba'da mauti setelah meninggalnya Imam Syibli. Anhali daripada keadaan Imam Syibli. Bil manami di dalam tidur. Kokala maka berkata Imam Syibli ini. Imam Syibli sudah meninggal dunia. Terus kemudian ditanya Imam Syibli. Seorang ulama bertanya Imam Syibli. Ya, kokala. Sunilah Syibli ba'da mauti
dengan Ali bin Malik, berkata, berkata, maka jawabnya Imam Syibli, kala bersabda, berfirman, siapa Allah Ta'ala mana ya Abu Bakar, baik bapaknya Bakar, Rasulullah pakai kinayah anaknya Syibli itu namanya Abu Bakar, ya Abu Bakar, baik bapaknya Bakar, atadri, apakah mengetahui siapa Bakar, bima dengan apa, sebab apa, Ghafartu mengampuni siapa saya maka kepadamu kultu berkata siapa saya bisa dikirakan mungkin sebab bagusnya amal-amalku ya Allah bisa dikirakan itu sebab bagusnya amal-amalku ya Allah kalau bersabda berbeda Allah tidak kultu berikhlasi mengudiyati dengan keikhlasan penghambaanku ya Allah Kultu bihaji wa shaumi wa sholati dengan hajiku ya Allah dengan puasaku ya Allah dengan sholatku ya Allah tidak kamu dapatkan prestasi seperti ini apapun ini karena bukan itu juga kultu bihijrati lisanin dengan saya sering hijrah saya ini berkuapa itu mendatangi orang-orang soleh saya mencari ilmu kepada wali dan karena mencari ilmu ya Allah orang belajar saya mondok saya ngaji kepada orang-orang soleh Wikoyat dan kata menjaga Allah dan hirrah
Fakultu, maka berkata saya, na'am, iya iya ya Allah, iya ya Allah. Fakala, maka berfirman siapa Allah Ta'ala, ya birahmatika, birahmatika dengan sifat kasih sayang itu, wahai sibli, ditilkal hirrah, pada itu-itu kucing, rahim tuka, maka menyayangi siapa saya kepada kamu. Jadi kamu itu kalau ingin mendapatkan prestasi disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah, maka bersifat kasih sayanglah kamu kepada seluruh makhluknya Allah. Kuncinya ya, bersifat kasih sayanglah kamu kepada makhluk-makhluknya Allah. Siapa tahu dari situ kamu bisa mendapatkan kasih sayang Allah. Walaupun sebelum kamu tidak boleh buka senati mati sebarang saja. Ya, jangan sebarang-sebarang mati. Ya, kamu dengan tipu muslim apapun juga makhluknya Allah. Jangan kau sebarangan membunuh dengan dasar kebencian. Jangan setelah kau membunuh dengan dasar kebencian. Bersifat kasih sayanglah kamu kepada apapun juga di dunia ini, maka kamu akan disayang oleh makhluk Allah yang dilakukan. Dan paling tertinggi adalah akan disayang oleh Allah. Kucing itu ciptaan siapa? Jadi kalau kamu sudah sekarang kucing yang tidak salah menyalah semua terdak pukul segala macam, bikin latihan main hajar, jangan-jangan yang tidak terima yang membuat kucing, betul? Maka bersifat kasih sayanglah kamu kepada seluruh makhluk.